Mas, ini orang lagi teleponan. Teleponan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, siapa yang meninggal di sini? Permisi A ya. Teteh, permisi Teteh ya. Cantik-cantik banget sih Teteh, penghuni surga. Amin, bilang gitu. Aduh, semoga murah rezekinya Teteh. Semoga cepat dapat jodoh atau udah. Oh, belum ya? Belum. Aduh, Teteh. Nongkol-nongkol berdua aja di sini Teteh. Ya udah, enggak usah pacar-pacaran Teteh ya. Terjodoh pas datang sendiri ya. Ada cewek di depan sendirian. Ayo. Tenan. Harga BBM naik kapan turunnya? Harga BBM ini Pertalite 10.000. Aduh. Seks. Harus teriak-teriak dulu lah biar enak gitu kan. Aduh. Tujuh merah berdiketahe ya rame kakaro. Kak. Excuse me. Kak. Ih, gak denger-denger sih kakaknya. Excuse me kakak, cantik. Ya halo. Di belakang kamu nih, halo. Ya halo. Iya, aduh. Iya di belakang kamu. Halo. Mati telepon saya ini dari tadi. Halo, nyambung lagi. Halo, ini belakang kamu. Mati lagi. Kenapa mati lagi? Halo. Kok mati lagi? Iya. Enggak. Sama saya juga lagi teleponan ini, Kak. Gimana dong? Tapi dia mati lagi ini. Jangan keras-keras. Kurang keras katamu. Oh, jangan keras-keras. Lo? Ya. Iya, di belakang kamu. Mati lagi. Lo? Iya, lo ya. Kok mati lagi? Oh, orang dia mati gimana dong? Iya, maunya di sini. Teteh. Dia marah-marah di depan tadi tuh. Dia marah-marahin terus. Iya. Emang gitu ya. Katanya orang-orang yang sabar itu disayang sama Allah ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Tapi enggak salah lihat, Teteh ini mirip yang semalam Teteh ini ya. Teteh yang ini. Di mimpi aku. Aduh. Ada jin di sini, jin kiprik di sini. Saya mau lepas dulu ya jinnya, Kak. Ada jin di sini, Kak. Nope. Mau dilepas dulu jinnya. Saya baca mantra dulu. Kak. Kak, tolang loeng. Ning neng. Peteng dindeng hap. Mas jangan bercanda di sini. Hap. Tangkap. Soalnya aku sudah terganggu orang di mana sih? Kak, miss ya? Ah? Nope. Halo, nih di belakang. Iya, di belakang. Iya.
Halo? Iya, di belakang nih. Mati lagi. Gimana sih, nggak ada sinyal di sini ya? Lo, ya. Ya, dimati lagi. Ini gimana dong? Mas, bisa nggak sih jangan kayak gitu? Orang ini. Saya lagi nelpon nih. Iya, sama lagi teleponan juga ini, Kak. Jangan apa-apa, di belakang itu. Ya, Mas, kalau nelpon jangan besar-besar suaranya. Soalnya teman saya dia budak, Kak, nggak dengar suara orang. Ya udah, kalau mau di pojok di sini. Iya, kalau mau di pojok, kan nggak boleh kita di sini duduk begitu. Di sana bisa, kan? Nah, di sini nggak boleh. Saya gitu. Lagi nelpon, Mas. Sama, aku lagi teleponan juga. Awas ya, Mas. Iya, aku lagi teleponan sama pacar aku yang janda anak lima itu nih. Iya. Karena dia budak ini. Aduh. Marah-marah aja sih kakaknya. Kak. Galak banget yang di depan ini kayak memakan orang. Mungkin PMS ya. Aduh. Mungkin lagi PMS cewek-cewek ini ya. Marah-marah terus. Aduh. Hancur hatiku. Enak banget lagunya. Ya di sini ya. Lo. Nih, aduh. Nih. Ya, nih. Lo, halo. Ya. Lama banget sih ngangkatnya. Mas, kamu tahu nama saya dari mana? Iya, kok kamu kenal aku sih? Nama aku Mas, kamu tahu dari mana nama aku? Ya terserah nama Mas. Ya Mas, pokoknya nama saya. Oh, berarti kamu kenal saya ya? Nope. Aduh, marah-marah aja. Aduh. Awas, saya nyanyi aja lah dulu di sini. Teh, izin nyanyi di sini nggak apa-apa ya. Mau izin nyanyi gitu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Aku mau nyanyi di sini ya. Sex. Mau nyanyi aja di sini. Ada. Cewek ini marah-marah terus bawaannya ya. Kenapa marah-marah? Bluetooth smooth katanya di sini. Halo, cepetan ya, yuk ke sini. Ayo cepetan. Nih, di sini cepetan nangkanya. Lama banget sih. Mas, ini orang lagi teleponan. Saya dari tadi nelpon, Mas. Mas ganggu terus. Ganggu terus, orang lagi teleponan juga. Kasar banget sih jadi cewek. Dikir. Ya makanya sakit. Jangan besar-besar suaranya, saya nelpon. Mas sengaja besar-besarin suara. Karena aku udah lagi teleponan juga sih. Gak kayak gitu juga caranya, sakit, Mas. Mbak, saya sakit. Lagi sibuk, ada kerjaan. Oh, gitu, Mas jangan ya. Begitu. Sakit jadi pipi saya di tempat tampak. Ya itu, konsekuensinya, Mas. Makanya jangan ganggu orang kalau lagi sibuk, Mas. Awas ya, Mas. Frekuensi apa sih? Sakit banget ya teh, ditampar-tampar ini. Dikira aku tembok apa sama orang ini. Tak. Dari kemarin aku ditampar, ditendang. Sakit banget. Pipi aku semakin masuk ya teh. Aku mau nangis aja di sini, gak apa-apa. Aku mau nyanyi di sini. Kasar banget sih jadi cewek. Nah ini dia. Mama, tolong. Ada yang jahat ini, Ma. ไปทะละมาหาเจ้ามันเนี่ยเป็ดพุ่มไม่พุ่มเหล่าแห่งไทยขยายหัวก่อนก็บาลอควันก่อนก่อนรันดาบ่ฮะเสื้อเมียไทยเอาสักสายสักสายมา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 
hang hun khan tho ka ma te hun lang chang nan de lan de la mai mu hu hun ju kai de lam ni la po nong meung ni si la pa ya kai ya banget jadi cewek. Aduh, ditapa terus. Sakit tahu? Tahu nama saya sakit enggak? Ada banyak dosa kita ini. Ada. Ada. Ganti lagu aja dah. Aduh, sakit banget, tolong. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu tahimi dosa dosa manusia ada ganjar dan siksa dosa anak durhaka di dunia ridho ayah ibumu ridho Allah padamu murka ayah ibumu murka padamu maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kulli شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah, dosa anak durhaka bakalan dibalas di dunia katanya. Ridho ayah, ridho Allah berada di ridho kedua orang tuamu. Makanya, aduh ya Allah, sakit.
mohon teteh ya, mohon ya. Ya Allah. Gak terasa umur kita udah dewasa. Gak terasa kita udah kerja. Gak terasa kita udah kuliah. Perjuangan orang tua yang sangat keras. Perjuangan orang tua yang ikhlas tanpa pamrih, tanpa balas budi. Kita sukses berkat doa orang tua kita. Tapi kita cuek sama orang tua kita. Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Yang kita caci maki, yang kita lawan. Bahkan orang tua kita, kita anggap sebagai budak kita sendiri. Yang kita suruh menyiapkan kebutuhan kita semuanya. Kita merasa sok sukses. Lihat perjuangan orang tua kita dulu. Yang mati-matian mencari nafkah, hujan-hujanan, panas-panasan. Gak pernah gengsi apapun yang mereka kerjakan, yang penting halal. Untuk menafkahi kita sebagai anaknya. Yang penting anaknya bisa sekolah. Yang penting anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Tapi apa balasan kita sebagai anak durhaka ini? Yang kita pikirkan adalah kesenangan kita aja. Gak pernah kita pikirkan orang tua di rumah. Apakah orang tua kita di rumah sehat apa enggak? Mungkin detik ini orang tua kita di rumah lagi terbaring sakit. Tapi pernah gak kita peduli sama orang tua kita? Gak pernah. Mungkin detik ini orang tua kita di rumah sudah meninggal dunia. Tapi kita gak pernah rasa peduli kepada kedua orang tua kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti masuk namanya kematian. Mumpung orang tua kita masih hidup, muliakanlah beliau. Sayangilah kedua orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita menyayangi kita waktu kecil dulu. Kalau orang tua kita sakit, kita gengsi membersihkan kotorannya. Dulu kita waktu kecil gak pernah orang tua kita jijik untuk membersihkan kotoran kita. Tapi apa perasaan kita sebagai anak durhaka ini? Pernah gak kita berpikir di benak kita untuk ingin meminta maaf pada kedua orang tua kita? Gak pernah. Kita gengsi untuk meminta maaf pada kedua orang tua kita. Kita ini merasa sok sukses sebagai anak. Mentang-mentang kita bisa cari uang sendiri, kita lupakan begitu saja orang tua kita. Orang tua kita minta pulang, kita gak mau. Mumpung orang tua kita masih hidup, jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Jangan sampai kita menyesal keesokan harinya. Mungkin sekarang di rumah orang tua kita lagi dibacain ayat suci sama masyarakat. Tanpa kita sadari, orang tua kita juga semakin hari itu semakin menua. Yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya. Tapi kita cuek aja sebagai anak. Nggak pernah memikirkan sedikit pun orang tua kita di rumah. Kita sukses itu karena berkat doa orang tua kita. Kita ini bukan orang hebat. Tapi orang tua kita yang doanya yang kuat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ummi thumma ummi alhadd ya khir yunfa umri hubbi min أوي الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذا خيرها في ذنب وعايش في أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أوي الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذا خيرها في ذنب وعايش فيه أهيبوكو أنكو له ونتا ينكو جنتا سلام هيدوكو Maafkan anakmu bila ada salah pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Ilahi lastulil firdaus Kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, maka rezeki kita juga mengalir seperti raja-raja. Tapi zaman sekarang mah takut kasih ke orang tuanya, takut bagi-bagi ke orang tuanya. Auzubillahi min zalik ya Allah. Tata, permisi tata ya. Permisi ya. Sakit saya tata di tempat tampar terus tata. Iya tata ya. Siapa nama kalau betul itu? Iya, Tete. Nama Siska. Hah? Siska. Siska. Riska. Riska. Nama Tete? Sandra. Sandra. Siska Sandra. Orang mana kak kalau? Siska, bukan Siska. Riska. Orang mana Tete? Aslinya. Aslinya orang Lombok. Lombok mana? Lombok Mataram. Oh, Mataram. Masih asli mana? Sukabumi. Jauh. Enggak ada kak. Suka bumi. Iya. Tapi semenjak lihat dia tuh suka kamu jadi. Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Kau hempaskanku ke dalam